Ikan aku mau dimakan. Wih, bosan. Halo. Halo. Ini galak, ini galak, galak. Ini galak ya? Iya. Kolam ikan di kamar Upin. Wah, untung gak jadi hujan hari ini. Bisa bikin konten sama B duit. Cari duit dulu ah. Ayo Upin. Ayo. Kau lagi ngapain B duit? Oh. Kau rekam? Ya B duit. Kebetulan nih kita mau bikin kolam ikan. Kebetulan banget. Aku ya. Juga mau bikin konten, Budi. Oh gitu? Iya. Kita mau bikin kolam ikan, guys. Ayo, ayo, Upin. Kok pakai acara ngeluarin kasur? Iya lah, kita bikin kolam ikan di dalam kamar. Woi, mantap. Mantap, ayo, Upin. Kita mau berenang sama ikan-ikannya nanti. Taruh mana? Upin, angkat. Taruh mana? Enggak, angkat aja. Woi. Taruh di mana tuh, Budi? Bentar, Upin. Kenapa ada kursi di tengah nih? Oh, siapa yang naruh kursi nih? Siapa yang naruh nih? Patah, Dik, patah. Emang ya? Taruh sini, di kursi nih, ada kursi. Ari, benerin tuh. Apanya? Tuh, Ari, guys. Di mana taruh, Dik? Jemur. Taruh di atas, Ari, di atas. Sini, taruh. Angkat, Upin, angkat. Dik, kau ngapain di kamar buat ikan? Buat ikan, buat kolam, Dik. Katanya Upin mau berenang sama ikan. Kakak. Hah. Oke, kasurnya ada di sini. Mantap. Ayo. Terus sekarang ngapain, Dik? Kita bikin kolam ikan, guys, di dalam kamar Upin, ya kan Upin? Ya benar, kita berkamar di sama ikan. Sama Ari juga, sama Ari. Iya, jangan lupa like dan subscribe karena kita bakalan bikin kolam ikan di kamarnya Upin. Di kamar aku, Dik. Itu kan kamar kamu. Waduh, kamar aku yang dikorban. Udah punya bahannya, Dik? Udah. Huh? Nah, di sini guys. Kayak monyet deh duitnya ke berenang. Di sini ada kita bikin. Sini. Wow, simulasi berenang guys, simulasi berenang. Cepat. Kok udah bisa Upin? Ya? Ambil alat-alatnya dulu guys ya. Ayo Upin. Ayo lagi. Apa alatnya lu, Dik? Nih, pegang nih. Huh? Aku yang pegang. Upin. Enggak, kau rekam kameramen. Oh, bukan pakai itu, kocak. Siapa suruh? Upin, kalau pakai ini airnya bocor, Upin. Oh, gitu aku enggak tahu. Pakai ini. Mana? Nih. Ini ibu-ibunya ngapain jualan, Bu? Aku jualan rujak. Mantap. Dah itu aja, Bu. Ini. Kok semua aku ambil? Nanti kasihan tuh ayamnya. Hujanan. Enggak. Ya, Malo. Oh? Dia pacaran nih buat di bawah teman-teman. Ya, jadi udah punya pacar. Oh, udah dong. Oke, guys. Ini, guys. Kita bakalan bikin kolamnya, guys. Ari, ambil pasir di sana, Ari. Upin, kok bisa nggak bikin? Gimana aja, Dik? Diginiin. Jangan kasih Upin yang bikin, Bu. Nah, gini, Upin. Enggak bocor. Bener gini doang itu. Iya gini doang. Wah tuh, belum isi air udah jatuh. Upin kamu batu. Gini Upin, kamu harus lihat caranya bikin kolam. Gimana sih tapi Dik? Nah ini kayak gini. Tuh. Ayo pun, ajain pun, kami masih pemula. Gini guys. Segini doang. Iya segini doang. Memang. Bakayu, batunya mana? Oh iya. Plastik guys. Nah kayak gini teman-teman. Batu dulu. Biar kolam ini keganyal. Batu. Nere. Enggak. Mana Ari? Oh jangan lepas. Ari pinggir. Oh God. Batu di. Batu besar Upin. Mantap. Setrum aku suka ya setrum Ari. Di sana Ari. Tadi satu. Nah, ini guys, kita bakalan bikin kolam di dalam kamarnya Upin. Gini, hati Ari. Beneran gini, Bu Dwi? Iya, beneran. Kok aku jadi ragu? Sanain. Nah, benerin. Di dalamnya gak isi? Enggak. Oke, ada plastik nih. Ini aku bingung nih, gimana konsepnya ini? Gini, kayak gini. Benerin.
gini aja tuh. Jangan diginiin, Upin. Five minutes later. Ambil air, Ale, Upin. Oke, apa ini? Oke, ember lah. Wah, guys, ini dia, guys. Kolamnya udah setengah jadi, guys. Mantap. Tuh, kenapa ini sana dulu, Dek? Nanti kita beli. Nanti kita belikan, guys. Ikan arwana? Huh? Bukan. Apa ikan lele dulu, Dek? Bukan, masa ikan lele. Tahu, ikan apa lele? Ikan piranha, ikan piranha. Kalau ada yang jual ikan piranha nih. Kalian jual ikan piranha nggak? Kalau jual, jual bisa DM, guys, ya. Ya, komen di bawah. Ya, komen di bawah, guys. Nah, ini, guys. Kolam ikan Upin sudah mau jadi, tinggal dikasih air. Oh, mana? Lama banget mereka ngasih air. A few moments later. Dre, ini airnya, Dre. Asal, asal, asal. Wih, tadi kau jatuhin tuh. Ayo, asal, asal. Apa, Berman? Kau yang ngepel lagi. Wih. Kurang, Ari, kurang. Sabuar, sabuar, sabuar. Sekarang kita giniin, guys, biar semuanya kebagian. Perlu berapa liter ini dulu? Huh? Ah, paling 10 ember. Wah. Ini plastiknya kaku banget, Om Raben. Ini plastik plastik depan ini. Ini udah ngomongin. Udah belum? Udah dulu, udah. Gimana kau dapat ini dulu? Eh, tadi Upin yang mau bikin kolam ikan, tapi di dalam kamar. Challenge nih, challenge. Kita mau jawab challenge-nya Upin. Oh gitu? Kasih hadiah apa gitu? Nggak ada hadiah sih. Kalian bisa nggak bikin kolam ikan di kamar kalian? Kalau bisa, komen di bawah ya. Iya, kalau bisa komen di bawah, guys. Kalau kalian dimarahin juga komen ya. Cuy. Nah, ini guys. Udah ada air sedikit, guys. Ada banget air dulu. Ah. Udah tahu. Upin, cepetan Upin! Ah, lebay kan, lebay. Hati-hati lah, Upin, bukan, bukan. Hati-hati, Upin, hati-hati. Bahaya banget nih, bahaya. Oke, guys. Kita juga ada datang, Upin. Kok masak air ini banyak? Mantap! Wah. Oke, sekarang kita beli ikan. Nanti kita taruh ikannya di sini. Sini aja ya, Bre. Nanti kita kasih lagi ya. Oke, guys, kita belikan dulu, guys. Let's go. Oke, guys, sekarang kita bakalan membelikan ya. Upin lagi di kamarnya, guys. Katanya dia udah enggak sabar mau airnya penuh. Iya. Betul, betul. Ya. Tutup jendelanya, betul. Oh, gitu. Iya. Terang nih, terang. Iya. Ya. Udah. Tadi Upin bilang dia mau nunggu. Huh? Nunggu air kolamnya penuh. Oh, dia gak ikut belikan berarti, Bede? Gak ikut, kita aja yang belikan nih. Di mana beli ikannya, Bede? Di tempat jual ikan lah. Oke, guys, kita bakalan lanjut ya, teman-teman ya. Kalian jangan lupa like sebanyak-banyaknya, karena kita bakalan beli ikan dan bikin kolam ikannya di kamar Upin. Yo, guys, let's go. A few moments later. Bli, udah sampai nih, Bli. Oh, udah ini. Ya, ini Bli, ini. Wah, guys. Kita bakalan beli ikan di sini, teman-teman. Beneran ya, kameramen? Ya, beneran, Bli. Yuk, yuk, yuk. Let's go. Keduran aja duluan sama Ari. Bli, beli ikan. Ya, ikan api, Bli. Mau lihat-lihat dulu, Bli. Nih, lihat dulu. Ikan, Bli. Ya. Ini kameramen? Iya, Bu. Ini apa namanya? Oh, ini baru mantap ikannya, Ari. Oh, apa ya? Arwana, Ari. Arwana red. Ini apa nih yang paling bawah nih? Itu ikan sapu-sapu. Apa nih, kameramen? Ikan pari, ikan pari. Ikan pari. Ada warna lagi, Ari. Mantap! Kau mau digigit sama ini, Ari? Gak mau, ada sakit. Oh, ini banyak ikan koi, Ari. Udah gede. Ini yang udah gede. Oh, guys, ini ikannya, guys. Kok lewat hampir semuanya? Tuh.
banyak guys. Ikan hiu itu, ikan hiu. Mana ikan hiu? Oh iya guys, anaknya tuh ya anak ikan hiu nih. Mana sih? Tuh, ini bagus ya mana men? Ada jantungnya. Ini bisa ditangkap guys. Ini warna-warni. Kenapa mana men? Ini kan warna-warni. Oh, kesan. Ikannya besar-besar. Itu guys yang besar guys. Ikan. Oh. Mau makan tangan aku. Kasih tangan kami, kasih. Tangan aku mau dimakan guys sama ikannya guys. Woi, kalau punya ini bagus sih kawan men. Woi, besar nih. Enggak mau ada niatan beli beli. Ada ikan pari. Iya. Ada ikan pari guys. Mantap. Oh, emang ya. Woi, monster. Oh, besar dia berapa kameramen? Palingan jutaan dong, jutaan. Gak ada harganya di sini. Iya. Ada ikan pari. Oh ini lagi guys. Wih besar. Halo. Galak. Ini galak ya? Iya. Wah guys, ini besar nih ikan teman-teman. Kalau ditali di kolam ikannya Upin yang di dalam kamar. Bisa. Pasti dimakan langsung Upin tuh waktu tidur. Bisa jadi. Ini kan lele. Mana lele? Ini. Bukan lele dong. Bukan, itu ikan sapu-sapu. Oh gitu? Iya. Wah. Di sini banyak pilihan ikan kameramen. Lihat. Suka yang ini. Kayak ngantuk ikan aku gitu. Tangan aku mau dimakan. Wih, jangan dimakan. Warnanya. Wah, lanjut aja. 5 minutes later. Cepat guys. Udah nih. Sekarang kita bakalan taruh di kolam Upin. Let's go. In our universe. Wih guys, itu bocil-bocilnya ngapain di rumah Upin? Oh, no. Mungkin kalau lihat gini, Bibi, apanya kolamnya, Bibi? Kolamnya. Emang dia tahu ada kolam di kamar Upin? Saya tahu, Bibi. Oh iya ya. Oh itu ya? Iya. Oh pasti ini fansnya Upin. Iya. Kabur dia guys, lihat. Pasti tuh fansnya Upin guys, banyak bocil-bocil tuh. Oh iya. My God. Mereka tahu kalau Bibi datang. Oh gitu. Ya, Ri, buka gerbang, Ri. Udah sampai rumah. Oke guys, kita udah sampai rumah teman-teman. Tunggu dulu. Sekarang ikannya udah dibawa Ari. Makanannya belum itu. Makanan apa? Makanan ikannya belum dibawa. Mana makanan ikannya? Masih di dalam. Oh, ini guys. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan bikin Upin ngapain tuh? Widih, santai banget hidupnya lu tuh. Mantap. Kolamnya udah selesai. Jangan tidur, Widih, jangan tidur. Coba. Upin. Jatuh. Aduh, Widih, kok ngapain aku lagi tidur di situ? Kolamnya udah jadi, Widih. Kolamnya udah jadi. Udah. Wah ini makanannya Ki Upin. Oh makan nih, makan. Makanan ikan nih, gak pernah dimakan. Rena, mana aku lapar nih, aku lapar. Iya guys. Upin. Wah guys. Wah kolamnya udah banyak isi air nih. Gak bocor. Entah. Gak bocor guys, aman. Mantap. Sakit bawah lu nih. Wah gara-gara aku lagi tidur dikagetin. Sampai suruh tidur. Makanya bikin konten. Wah ini guys. Ini ikannya langsung ditaruh nih. Bisa langsung ditaruh nih Upin? Langsung nih, kita langsung mandi ini dulu. Oke guys, ini pertama kalinya kita bakalan buka ikan ini guys ya. Wah, wuih. Ini guys. Ikan warna-warni. Oh my God. Ikan warna-warni ini di kolam Upin yang ada di dalam kamar. Kok beli di mana nih? Kok cantik banget ikannya nih? Di dagang ikan lah. Lama banget ini sampai aku ketiduran ini. Ayam Upin. Lihat kemarin tuh ikannya warna-warni. Cantiknya. Bisa ditangkap kan nih? Bisa. Ini duduk guys di tangan aku guys. Itu jinak kan duduk? Kayaknya jinak nih tuh. Aku dapat yang warna hijau guys. Oh iya tuh.
Yang warna hijau. Warna hijau tuh agak hijau ke muda-mudaan ini. Kau tidur di mana, Upin? Waduh, aku tidur di mana? Aku numpas sama Dido aja lah tidurnya ini. Oh ya udah, nanti malam kau tidur di kamar aku ya. Oke. Okay. Kamarnya Upin udah jadi kolam, guys. Lihat ini. Wah. Eh, jangan sampai tumpah nih, kalau bocor kau harus ngepel, Upin. Ya, kau nih buat kolam ikan di tempat tidur aku, mantasnya kau di luar. Kan kau punya ide katanya Upin. Iya, punya ide. Kan challenge. Nih guys, aku dapat ikan warna merah dan warna kuning. Kok jadi mandi sama ikan? Aduh, kalau aku mandi udah takut kan ikannya mati semua. Kok gitu? Iya, kalau kau aja mandi dia berdua. Nanti aja Upin. Oke guys, ini dia guys, kolam ikan di kamar Upin. Jadi mati. Ini dia kolam Upin yang ada di dalam kamar, kolam ikan. Ikannya nih. Nah, sekarang gua mandi nih, sesuai janji. Bentar dulu, kau di sana kameramen. Aku mau mandi nih. Mantap. Oh, guys, ini dia kolam ikan Upin di dalam kamar real nih. Itu dia. Dia semuanya kameramen, kamar. Benar-benar real kamar. Tadi di sini kasur, tempat Upin tidur. Sekarang berubah jadi kolam ikan. Terus mau mandi sekarang, Dwi? Iya, aku mau mandi dulu. Jadi video sampai di sini dulu. Untuk kalian yang belum like video, silahkan like dulu di bawah. Subscribe channel ini kalau belum. Sampai jumpa di video besok. Dadah!